Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama Syekh dalam Prekon Syekh, Kucing Syekh Dari. Kali ini Syekh akan tunjuk kepada anda bagaimana kita membuat mashed potato untuk kita plating. Bagi plating, bagi culinary ke, bagi competition, oh kita nak buat sendiri untuk makan atau own business, whatever, up to you. So ini bahan-bahan Syekh buat 3 jenis potato. Anda ingat di sini, saya gunakan potato biasa, normal potato lah. Normal potato, you can use idau, US potato, or you can use a cheaper one yang murah man, terpulang lah. Potato, sweet potato red, ubi keledek merah. Satu lagi color, ubi keledek biasa, yang biasa normal. Dia ada dua, tiga jenis color lah. Anda lihat sana, anda nampak di sana, tiga jenis color. Sedikit susu, susu cair, dan sedikit garam lah. Kita masukkan sedikit garam. Okey, itu bahan-bahannya lah. Sekarang kita share tunjuk macam mana kita nak buat dia. Ubi ni, potato ni, okey, anda nampak di sana, kita buangkan kulit. Anda buangkan kulit, buangkan kulit, cucikan bersih, rebuskan dia hingga dia empuk. Anggap dah empuk, pegang ni, empuk dia, dia empuk lah kan, lembut lah, hingga lembut lah. Sama juga, hingga dia lembut, sama juga sweet potato ni, lebih keledek merah, hingga lembut. Sekarang kita nak buat mashkan dia. Saya share tunjuk cara kita nak mash. Okey, kita ambil ubi yang normal dulu. Kalau anda ada alat gini, gunalah. Tak ada, tak apa, anda lenyek saja. Dan lenyek terus. Anda lenyek. Akan anda gunakan yang kita biasa guna burger kan, kotor ni yang meniaga, kita guna gini lah, cepat sikit, nenyekkan dia lah. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun anda gunakan satu lagi, ini agak susah sikit lah kan. Kalau kadang-kadang kuantiti banyak, kita digunakan. Anda gunakan satu lagi satu, untuk nenyekkan dia. Alihkan dia ke bekas asin. Kita dah lenyek satu normal potato biasa. Kita lenyekkan ubi kedua. Tekankan dia. Tekankan dia. Biarkan hancur ataupun anda ramas dengan tangan, menggunakan sarung tangan lah. More practical, more hygiene lah, kebersihan tu kita kena jaga kebersihan kan. Gunakan sarung tangan, didapatkan di kedai-kedai kan, murah saja kan sarung tangan kan. Kalau bagi yang menjaga tu, hygiene tu penting lah, kebersihan tu penting, kita nak bagi orang makan kan. Kalau kita guna sarung tangan, kita boleh nenyek pakai tangan lah. Boleh. Itu sebabnya guna sarung tangan. Okey. Ini dah. Ini asing kan. Kita akan buat, saya tunjuk begini, tiga color, tiga color. Cara competition sikit lah. Gastronomic sikit. Kalau budak-budak culinary dia tahulah begini. Okey, satu lagi. Kita guna tangan lah. Terus kita guna tangan. Guna tangan lagi cepat.
Make sure you use a glove, ah. Better you use a glove. So you don't touch like a strip with your hand, ah. Jangan strip dengan tangan terus. Itu tak proper lah, tak elok kan. Mana gunakan bahan penyenyek atau menggunakan sarung tangan, ah. Sarung tangan kita boleh buang kan. So di sini anda nampak sana. Tiga kali, ah. Nampak sikit. Yang nampak situ. Kan, sarung tangan kita boleh buanglah, ha? Kalau itu fungsinya. Dan dapat dihe. Masukkan sedikit susu lah. Sedikit je. Kita nak meshkan dia. Sedikit. Sama juga. Kalau anda nak masukkan black pepper pun boleh, ha. Kita pulang pada kreativiti masing-masing lah, ha. Masukkan sedikit black pepper. Juga. Sedikit garam. Kalau tak nak garam tu pulang, ha. Okay, saya masuk sikit lah. Ya susu, kita tak perlu banyak sebab kita nak meshkan dia. Kita nak softkan dia, kita nak lembutkan. Kalau di hotel biasa kita panaskan susu, kita panaskan susu di pot, di bekas. Lepas susu dah digelegar, kita tutupkan api, kita masukkan ubi yang kita lenyek, kita whiskkan dia, kacaukan dia. Masukkan perasa, dah siap lah. Kalau rasa keras, masukkan sedikit lagi, ya. Nampak itu. Sampai dia lembut lah, soft lah. Sampai soft. Ada beli dekat sana. Ha? Dia soft. Ha? Kalau rasa, kita tambah lagi. Ya? Kita kena play smart lah. Kena, anda kena tahulah mengagak lah. Dekat mana anda nak kelembutan, ya. So, anda nampak sana? It's a mesh, creamy mesh potato, ha? Okay. Lepas tu masuk yang nombor 2, ha? Dan kita buat yang nombor 2. Sama juga proses. Sedikit susu. Kita agak dalam. Pulang pada kebanyakan, banyak mana ada gunakan ubi, ya? Anda rebuskan ubi, ya? Sweet mesh potato, ha? Sweet mesh creamy potato. Ini kita guna yang manisnya, ha? Ubi sweet red. Adjust kan, sedikit demi sedikit, ya, ada adjust kan. Biasa bagi adik culinary competition, ya, inilah biar nanti buat something like fancy, ya, panggil modern style. Kita okay, dah siap sana, ha. Kita pergi yang ketiga, ha. Sama juga, sedikit juga susu. Kadang-kadang kuantiti kecil kita tak perlukan masakkan susu tu, kan. Cuma panas sekejap, ya. Masuk microwave, kalau ada microwave tu. Ada masukkan di atas dapur. Tapi kalau kuantiti yang besar, anda kena guna pot besar, anda kena gunakan whisk, ha? Kalau kuantiti besar lah. Ini kita buat kuantiti kecil lah, ha? Kena gunakan pemukul telur tu. Kuantiti besar. Beza caranya, ha? Nampak tiga.
Senang dapat 3. So, what we do is, dia akan tunjuk pada anda. Sekarang. Dia akan tunjuk pada anda. Di mana kita nak plating dia. How you want to plating? Macam mana kita nak plating eh? Plating sarung tangan. Tapi kalau anda buat dalam kuantiti besar, anda perlukan periuk. Periuk, masuk, gelegakkan susu, fresh milk tu. Atau cooking cream. Biasa cooking cream. Gelegakkan cooking cream. Untuk kuantiti besar, anda masukkan, ambil satu pot. Periuk, periuk kecil. Kalau di restoran. Panaskan cooking cream. Campur dengan susu sedikit. Panas. Bila dah gelegak dia, tutupkan api, masukkan ubi yang kita lenyek tadi kita kacaukan dia menggunakan whisk. Whisk masuk dia dalam bahasa bahasa dapur ini panggil whisk. Alat pemukul telur lah, gitulah kan. Anda dapat di kedai DIY, kedai yang menjual alat-alat restoran. Tahu betul. Sampai dia soft ini. Sebab di sini saya buat dalam kuantiti kecil lah. Dia guna simple. Biasa competition dia buat begini. Okey, satu lagi cara. Kita nak platingkan dia. Anda lihat di sana. Saya nak platingkan dia. Bagi anda. Guna gini. Untuk anda ada size. Masuk. Kita masuk kuning. Okey, kita masuk kuning dulu. Masukkan bawah kuning. Bismillah. Masuk di bawah. Berarti. Tekankan dia. Tekankan sedikit. Ini bagi yang competition lah. Biasa competition. Begini. Tekankan dia. Tengok sini tekankan dia, samakan dia. Dan kita masuk color yang kedua. Dia bertingkat berkala. Pusing dia. Kalau biasa bagi competition, dia kena lahan-lahan, dia tak boleh laju kan. Ada tekan dengan tangan pun boleh. Kalau anda guna sarung tangan, elok lah. Masukkan yang ketiga, ubi ketiga. Jadi dia akan berlayer lah. Maksud dia akan tiga tingkat. Ni biasa di fine dining lah. Biasa restoran yang mahal-mahal dia biasa buat begini. Sebab tu dia harga yang mahal. Sini saya tunjuk anda boleh buat sendiri. Anda tak perlu nak apa ni. Bagi adik-adik yang belajar bidang culinary, belajar ambil tekan sikit. Buat macam tu. Cuba tarik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda angkat. Tarik pelan-pelan. So, anda akan dapat 3 warna. Mungkin tebal ni. Kita boleh kurangkan sedikit. Anda dapat di sini 3 warna. Satu kuning. Nampak tak? Anda nampak di sini. Satu kuning. Satu merah. Satu hijau. So, ini something like design lah. Kalau macam fine dining kita. Kalau anda meniaga restoran sendiri. Kalau anda buat begini. Contohlah, anda buat begini, potato, sayur. Sayur yang di kita saute, sayur kan. Masukkan sayur, whatever, salad, salad, whatever. Oh, sayur, saute, sayur, brokoli, carrot. Dan masukkan daging atau lamb, atau tibosik, whatever. So, then play with the sauce. Black sauce, brown sauce, whatever sauce. Rosemary sauce, orange sauce. Mengikut kesusahan makanan itu lah. Dia akan nampak something like cantik. Like fine dining. Nampak di situ. Ini cara saya tunjuk kepada anda lah. Jadi kita nak plating ini. Satu lagi cara kalau anda nak piping kan dia. Pun boleh. Kurang masak lah. Kalau nak piping kan. Kalau nak piping kan dia. Dia akan keluar cara lain. Gunakan. Ini kalau kita piping lah. Bagi anda yang nak piping. Saya cari nozzle. Ini dipanggil nozzle.
Ha, ini dipanggil ada dapatkan di kedai bakery ala-ala restoran eh. Ha, ini. Kalau kalau di hotel banyak kita gunakan gini, ha. Ha, ini chef buat chef dalam kitchen sendiri. Kita buatlah sendiri lah kan. Cari yang besar sikit. Cari yang besar. Ha. Mungkin di bawah ada. Kita yang dapat kat ini dia panggil nuga. Kita cuba yang ni tengok. Yang besar eh. Masukkan. Tengoklah anda lihat di sana. Mana caranya. Kalau dia tak masuk kan, dia lari kita adjustkan dia. Masuk ke bawah sini, ke bawah. Jadi anda nampak gitu. Ini caranya bagi pastry dia. Ha? Jadi, pegang begini dua. Ha? Dia pegang begini, bukakan dia. Bukakan dia. Bukakan dia. Pegang di sini. Ha? Masukkan sedikit. Ini contoh lah saya tunjuk. Ha? Masukkan sedikit. Okey. Merah. Cabai, keledek merah. Dan hijau. Tiga color dah, ha? Dapat situ kan? Putih, merah, hijau. Jadi kan nak turunkan dia. Tekan turun. Tekan, 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 tekan. Ha? Okay, anda dapat ya. Semain gitu. Sebab ini kalau dia tak gunakan dia, dia tak mau keluar. Tak perlu lah, kita tak perlu. Ha? Dia kalau dia kena betul-betul fine baru dia boleh keluar di nuzul. Kalau dia tak fine eh, dia tak akan keluar. Ha? Lain kali saya akan tunjuk pada anda. Saya buat fine ya. Saya gunakan fine, saya akan tunjuk pada anda. So inilah ha satu. So harap anda dapat satu daripada chef. Semoga dia akan chef. InsyaAllah kita bertemu lagi dan jangan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.